Bali dan upacara adat ibarat dua sisi mata uang. Dalam melaksanakan ibadah sebagai umat Hindu seperti galungan, sejumlah barang dibutuhkan. Pernak-pernik untuk ritual ini dimanfaatkan pengusaha Bali yang masih muda. Salah satunya adalah Nikadek Wini Kaore Intan Mahkota atau yang biasa disapa Kaori. Sejak 2009, ia telah merilis usaha membuat dupa. Ia melihat peluang karena dupa merupakan kebutuhan pokok bagi umat Hindu di Bali, layaknya beras dan air. Dengan berbekal modal awal Rp500.000, kini perempuan yang berusia 32 tahun ini telah berhasil memproduksi 1,5 ton dupa per hari. Omsetnya tidak main-main, ratusan juta rupiah mampu ia raup per bulannya. 16 varian dupa yang diproduksi dengan rentang harga Rp6.000 hingga Rp55.000 per bungkus ini mampu bersaing dengan dupa produksi impor. Kita bandingkan kedua produk kita, dupa impor 1, dupa kaori 1, di mana kita belajar di sana, oh selera masyarakat seperti ini yang mereka mau. Oh, kebutuhan kita seberapa banyak dan seberapa jenis yang mereka butuhkan, sehingga kita mix antara kebutuhan supply and demand di Bali dan masyarakat yang menggunakan apakah sesuai dengan selera yang mereka inginkan. Dengan adanya produk impor, kita pun ada positifnya juga, oh kita belajar juga ada inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan yang notabene seperti ini loh seleranya masyarakat dunia. Kita juga melihat bisa mengikuti belajar lagi buat dupa herbal seperti apa, buat dupa aroma terapi dengan panjang seberapa senti itu bagaimana, bagaimana meracik aroma itu biar aromanya tidak terlalu menyengat, tidak terlalu banyak asap, dan itu menenangkan, tidak membuat malah kita menjadi sakit kalau kita menghirup aroma yang terlalu menyengat. Menyandang predikat Jegek Bali tahun 2005 dan juga aktif di berbagai pentas seni tari di Bali, tak lantas membuat dupa kaori mudah diterima rekan-rekannya dan juga masyarakat. Di awal produksinya, dupa lokal ini bahkan ditolak di pasaran. Nah, ketika itu banyak yang pasar yang menolak, itu karena? Pasar yang menolak satu, karena mereka belum tahu kaori. Walaupun sudah dijelaskan seperti itu. Kaori ini dupa ya? Apa? Dupa orang Jepang biasanya. Karena dari namanya. Dengar pertama, enggak, kaori ini dupa Bali. Yang namanya aja kebetulan nama saya Kadek Kaori. Kalau diartikan sih harum, tetapi semakin sering kita mengucapkan, semakin sering kita menawarkan, semakin sering kita menyapa para agen dan distributor, sengkara mereka mulai mencoba lagi. Oh ternyata responnya nggak hanya sekedar mereka menanyakan lagi atau membeli lagi, tetapi manfaatnya bukan hanya sekedar dupa. Membutuhkan waktu 1 tahun bagi Kaori menemukan karakter produk pembeda dari dupa lainnya. Hingga 2011, ia menemukan ide memproduksi dupa pasupati atau dupa yang sudah didoakan dan mampu mengusir energi negatif bagi penggunanya. Dupa pasupati ini yang kemudian menjadi produk ikonik dari dupa andalannya. Kaori di tahun 2011, akhirnya dengan pengalaman saya sendiri, itu ada dupa pasupati. Oke. Ya. Itu yang juga banyak yang dicari oleh masyarakat Bali di sini. Dengan berbagai manfaat, bisa dikasih lihat seperti apa itu di pasupati? Nah, ini dia. Pada dupa kaori ada dua jenis, yang belum pasupati dan yang sudah pasupati. Cirinya yang sudah pasupati, di setiap kemasan kita berikan benang tridatu yang ada 3 warna, merah, putih, sama hitam, beserta uang kepengnya. Dan jadi, manfaatnya? Manfaatnya selain dupa ini untuk sembahyang, dupa ini juga berfungsi untuk menetralisir
energi negatif. Saya lihat, apakah ini juga karena pengaruh aromanya juga sehingga mengubah suasana hati pembelinya? Memang saya pilih aroma yang menenangkan. Oke. Okay. Aroma yang membuat hati kita tenang, sejuk, damai. Dan dari pemilihan aroma ini perlu berapa tahap yang kita lakukan sehingga dari campuran aroma bunga-bungaan, cempaka juga, cempaka, sandat, cempiring, lotus, tulip, yang semuanya itu kita campur menghasilkan aroma terapi yang aman buat kesehatan. Promosi yang terus dilakukan, baik media sosial, website, atau dari mulut ke mulut, membuat semakin banyak masyarakat Bali yang tertarik membeli dupa kaori. Ini dari bahan pancadatu, logam. Ini adalah Raja Bali yang saya sebut tadi. Kemudian ini Kang Cingwi. Jadi mereka menikah di Bali dan disinilah awal mula uang kepeng tersebar. Popularitas dupa kaori membuat perlengkapan ritual ini juga digunakan masyarakat umum, bahkan kadang dijadikan buah tangan seperti salah satu restoran ini. Wanginya lebih tahan lama, lebih harum, dan tidak keras untuk dicium. Dan pengunjungnya juga sangat tertarik sama aroma dupa ini, dupa kaori. Ya, harganya juga tidak begitu mahal dan mudah didapatkan. Oh, sehari biasanya sih kita pakai 20 biji, 20 ini. Setiap harinya pakai. Tau kaori dari mana? Tau kaori dari itulah, karena suami suka lalu lalang ini dari Pejang dan Pasar. Terus sekalian kepingin kayak apa sih kaori itu gitu. Ubud menjadi tempat produksi dari dupa kaori. Namun, proses pengemasan dikerjakan di Singaraja dan kantor pemasaran berada di Denpasar. Proses pembuatan dupa yang dikerjakan di Ubud melalui banyak tahapan. Mulai dari pembuatan stik dupa, proses pewarnaan, hingga penambahan aroma. Karena kekhasan aromanya, dupa kaori dikenal juga sebagai media aromaterapi. Menggunakan bahan baku madu, rempah-rempah, serta aneka serbuk bunga seperti cendana dan cempaka, dupa kaori sangat laris di pasaran. Untuk selalu memenuhi kebutuhan pasar, semua bahan baku telah disiapkan satu bulan sebelum proses produksi. Dari sekian banyak proses produksi dupa, tahap apa yang paling penting agar dupa yang dihasilkan itu lebih bagus? Tahap aroma. Aroma. Okay. Aroma. Kalau kita misalnya salahan memberikan aroma, sekali kita celup bisa apinya menyalar ke sini. Sekali kita celup salah, bisa dupa itu mati setengah. Kesalahan kita mencampur di aroma, bisa nanti dupa yang kita mau hidupkan sampai habis itu hanya keluar aromanya sedikit. Jadi kayak kayu bakar aja ke ininya aromanya. Tapi kalau misalnya dari aromanya bagus dan kemasannya juga menarik, bahan bakunya pilihan, masyarakat sudah menilai, oh bukan sembarang dupa. Memantau proses produksi hingga siap jual menjadi tanggung jawab Nyoman Tawar yang sudah 5 tahun bekerja di perusahaan ini. Kita cari supplier lain-lain juga. Kalau tempat lain sudah, kan kita bukan satu supplier misalnya. Sekarang lagi langan baru lagi kita cari supplier-nya gitu. Kini, lebih dari 100 karyawan tetap menggantungkan nasibnya pada dupa kaori. Peranan para karyawan sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha yang dibangun.
Untuk itu, pengawasan dalam tahap rekrutmen pegawai juga menjadi fokus utama istri dari Putu Pasek Sandos Prawirotama ini. Misalkan rekrutmennya, apa sih kelebihan yang dimiliki orang itu? Itu yang kita gali. Jadi bakatnya dia, terus minatnya dia, kita bisa memposisikan right man, right place. Jadi mereka tuh merasakan tidak terpaksa sama pekerjaannya. Saya sukanya IT, Mbak, gitu misalnya. Kak, saya suka IT, ya kamu pegang online marketingnya. Kak, saya suka meneliti survei pasar, oh kamu pegang bagian research and developmentnya. Jadi saya nggak melihat harus lulusan sarjana dulu, enggak. Tidak hanya dipasarkan di Bali, pemasaran Dupa Kaori juga menjangkau berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Gorontalo, Kendari, sampai Papua. Dengan moto Love, Trust, and Care, Kaori optimis usahanya tidak sekedar memberikan keuntungan pribadi, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat lokal. Dalam beberapa kesempatan, ia juga kerap menggelar seminar untuk memotivasi masyarakat agar berani mengambil langkah untuk menjadi pengusaha sukses. Langkah depan kita ingin memperbaiki terus kualitas, okay. Dan kita ingin pemasaran ini bisa nanti mencapai ekspor yang kita harapkan, ada kebanggaan produk Bali, dicintai sama orang lain. Itu pun kita harapkan di sini Bali terkenal dengan pemandangan, pantai, tetapi Bali juga terkenal dengan produk lokalnya. Baik, semoga sukses terus juga untuk usahanya dan bisa menjadi nomor satu seperti yang dicita-citakan untuk produksi dupa lokal. Tak hanya Nikadek Wini Kaori Intan Mahkota yang sukses berbisnis dengan memanfaatkan ritual keagamaan umat Hindu di Bali dengan membuat dupa. Pengusaha lain sukses berbisnis dengan memproduksi uang kepeng, recehan kuno asal Tiongkok yang sangat dibutuhkan dalam sejumlah ritual keagamaan di Bali. Kepeng memang tidak bisa dipisahkan dengan Bali. Sebuah versi menyebut, penggunaan uang kepeng sebagai salah satu piranti ibadah telah dimulai sejak abad ke-7 saat Raja Balindra memimpin Pulau Dewata. Sejarah uang kepeng di Bali bermula dari Raja Bali, ya, Balingkang. Beliau adalah salah satu raja yang memimpin kerajaan tersebut. Nah, kemudian datanglah Putri Cina bersama saudagar untuk mengadakan jual beli. Jadi mereka ke Bali itu bukan untuk menjajah. Kemudian akhirnya Raja Bali ini kelihatannya tertarik dan mereka menikah. Jadi saya buat historinya seperti ini. Jadi ini dari bahan pancadatu, logam. Ini adalah Raja Bali yang saya sebut tadi. Kemudian ini Kang Chingwi. Jadi mereka menikah di Bali dan disinilah awal mula uang kepeng tersebar. Dari Cina, ya, awal mulai itu adalah untuk sebagai alat bayar dan sampai saat ini dijadikan sebagai alat upacara yang masih harus digunakan. Awalnya uang kepeng di Bali bermula dari kiriman alias impor dari Tiongkok. Lambat laun jumlahnya makin langka dan harganya melonjak tinggi. Itulah sebabnya sejak 2003. Gubernur Bali membuka kesempatan bagi warga lokal memproduksi uang kepeng. Peluang membuat recehan kuno itu langsung dimanfaatkan I Gede Andika Prayatna Sukma dan ayahnya Imade Sukma Swocita di Desa Kamasan, Kabupaten Klungkung, April 2004. Dengan adanya produksi ini, tenaga-tenaga di Bali khususnya, masyarakat itu bisa mengembangkan kreativitasnya dengan memproduksi uang kepeng ini.
Saat ayahnya mulai membuka usaha membuat kepeng, Igede Andika baru duduk di kelas 3 SMA. Oleh ayahnya, ia langsung digembleng bisnis kepeng ini. Modal awal saat itu tidak lebih dari 10 juta kami melakukan ya. Jadi seiring dengan perkembangannya, kami terus melakukan perubahan-perubahan dan hingga uang kepeng tersebut terpenuhi. 300 ribu keping uang kepeng. Tapi tertutupi dengan biaya produksinya? Tertutupi. Karena pada saat itu uang kepeng yang akan kami produksi adalah senilai di 700 rupiah. Saat merintis usaha, Andika memfokuskan diri di bidang operasional. Nah waktu itu pembagiannya gimana? Kan masih belajar juga, lalu juga harus kerja. Waktu itu cuma berdua saja? Ya, saya mulainya berdua bersama ayah saya sendiri. Ketika itu saya dilepas karena saat itu memulai usaha ini bapak saya belajar di Jawa, daerah Jawa. Kemudian saya memulai starting dari persiapan bahan baku, bagaimana kita memulai memilah bahan karena unik sekali usaha ini terbuat dari bahan bekas yang mana bahan tersebut terdiri dari kuningan, yaitu kuningan bekas. Mungkin beberapa teman-teman di sini memiliki handle pintu. Kemudian handle pintu itu terbuat dari kuningan dan dibuang. Jadi kita yang mengambilnya dari suatu pengepul pemulung. Sebagai benda untuk upacara keagamaan, tidak semua uang logam bisa memenuhi syarat sebagai kepeng. Bahan yang digunakan harus sesuai pancadatu atau 5 unsur logam, yaitu emas, perak, kuningan, besi, dan tembaga. Kandungan bahan-bahan inilah yang menjadi pembeda antara uang kepeng kamasan dan uang kepeng asal Tiongkok. Bahan tersebut terdiri dari kuningan, sebagian besar dominan kuningan. Jadi tentu kalau kita bersaing dengan Cina tidak mungkin, karena kita tidak mungkin membilang bahwa produk tersebut bahannya jelek. Tapi di sini kita mulai belajar melakukan suatu autodidak, jadi bahan-bahan yang bagus untuk kuningan itu biasanya dari keran. Jadi kalau keran bekas itu dari kuningan itu sifatnya logam mulia yang bagus untuk bagian kuningan. Yang kedua, baling-baling kapal. Saya sempat mendapatkan rongsokan baling-baling kapal, itu bagus sekali. Nah kalau kita ambil dari pemulung ya kita lakukan sortir. Kalau mungkin dari gergaji. Jadi ciri-cirinya itu kita gergaji, terdapat serpian kuningan yang bagus, itu hasilnya bagus. Tahap-tahap untuk membuat uang kepeng itu apa aja? Mulai proses molding yang kami sering lumrah katakan di tempat produksi kami adalah pembuatan master atau molding. Jadi master tersebut kita buat dengan handmade tangan dengan beberapa bahan, yaitu dempul ya, mungkin simpel seperti dempul mobil. Kemudian kita lakukan proses pencetakan. Pencetakan tersebut ada dua sisi, atas dan bawah. Jadi menggunakan aluminium master dan tanah. Jadi ya tanah lepung tersebut yang kami sering sebut di sini adalah tanah lepung. Jadi tanah itu mampu menahan panas hingga 1000 derajat Celcius. Dan apabila terus digunakan, tanah tersebut semakin bagus dan lentur. Kemudian setelah pencetakan dari tanah, barulah kami melakukan proses pengecoran. Nah, pengecoran logam ini biasanya start awal 3 jam sampai dengan cairan tersebut cair. Kemudian kita lakukan pengecoran hingga tahap finishing. Ketika sebagian besar industri mengandalkan mesin-mesin canggih agar produksi lebih cepat, pria kelahiran 10 Mei 1987 ini justru memilih memproduksi uang kepeng secara konvensional. Justru dengan hadirnya kami di sini, dari sebelumnya ini uang kepeng tersebut biasanya dicetak dengan mesin atau mesin plong, mesin pon. Nah, apabila mesin tersebut digunakan, maka produk yang dihasilkan tidak akan bagus kualitasnya karena mesin pon itu satu sisi. Jadi ada permukaan di baliknya yang tajam. Kehadiran uang kepeng produksi lokal memang tak serta-merta menghapus uang kepeng asal Tiongkok yang beredar di Bali. Tetapi kini, uang kepeng tidak lagi langka saat berlangsungnya acara-acara adat. Harganya pun jadi lebih terjangkau. Dengan adanya produksi ini, tenaga-tenaga di Bali khususnya, masyarakat itu bisa mengembangkan kreativitasnya dengan memproduksi uang kepeng ini. Nah,
Kami sih tertariknya memang dari yang produksi lokal aja gitu. Kenapa? Ya, ya sangat mencintai inilah kebudayaan kita sendiri gitu dan perlu juga dilestarikan untuk kita sendiri. Dalam memasarkan produk uang kepeng Kamasan, sarjana ekonomi lulusan Universitas Udayana Bali ini bekerja sama dengan sang istri, Ninyoman Trishna Dewi Purwanti. Mereka tidak hanya mengandalkan pasar perlengkapan ibadah di Pulau Bali, tapi juga memasukkan ke kategori aksesoris atau kerajinan. Marketingnya sementara untuk kita ambil yang di lokal dulu. Kalau lokal kita ikut di acara-acara pemerintah seperti Pekan Kesenian Bali, terus sponsor untuk Putri Bali, Truna-Truni, Jegek Bagus untuk pemilihan-pemilihan itu. Kalau untuk nasional kita ikut pameran seperti Inacraft, Trade Expo, sama Jakarta Fashion Week pernah berapa tahun yang lalu. Sebagai produsen, mereka wajib mengetahui produk seperti apa yang tengah diminati pelanggannya. Yang diminatin itu seperti liontin ini banyak banget peminatnya. Dari luar daerah juga banyak, gak cuma untuk agama, maaf ya agama Hindu, tapi agama-agama yang lain juga banyak yang suka. Iya, kayaknya di aksesoris kita mau kembangkan lagi. Bisnis ini pun kemudian mendatangkan pemasukan yang cukup besar. Bahkan, kadang bisa mendatangkan omset ratusan juta per bulan. Omsetnya sendiri bagaimana? Kalau untuk per bulan ini fluktuasi, tergantung musim. Paling minim omset saya 50 juta per bulan. Apabila seperti tahun kemarin yang sudah berjalan, kami mendapatkan 4 tender dari pemerintah. Itu mungkin bisa lebih dari 500 yang sudah berjalan. Jadi selain kami target pasar untuk di upacara, kami juga melakukan beberapa pemasaran di luar Bali, yaitu ke residen atau hotel, kemudian dan beberapa souvenir-souvenir di bank. Selain sisi pemasaran dengan berbagai strategi, pekerja atau perajin uang kepeng juga menjadi perhatian utama Andika. Saya mencoba satu strategi bagaimana agar satu orang karyawan ini, staff, bisa memiliki 3 keahlian. Apabila ada hari raya massal yang mereka sampai tidak bisa masuk, kemudian ada order yang mendesak, kami bisa menutupi hal tersebut. Satu contoh, di hari raya Galungan. Banyak kejadian tersebut karena kami melayani umat khususnya untuk upacara. Jadi inilah sanksi yang harus saya jalani. Jadi saya mencoba bagaimana tetap bisa melayani umat pada saat hari libur sekalipun, kecuali nyepi. Kalau nyepi memang semar. Nah, di Galungan pun saya harus tetap buka. Jadi satu hari raya besar mereka pasti membutuhkan upacara. Contohnya harus ada order yang mepet. Jadi mereka perlu uang kepeng hampir 30.000, ya harus saya tutupi. Dalam 11 tahun perjalanannya, bisnis uang kepeng Andika telah menuai berbagai penghargaan. Di antaranya, penghargaan dari Museum Rekor Indonesia pada 2007 dan penghargaan Upa Karti dari Presiden Republik Indonesia pada 2009. Target ke depan, kami ingin menanamkan satu mindset di benak konsumen. Apabila mereka melihat uang kepeng, mereka langsung bisa ingat dengan produk kami.